nama aku Yaya. Aku pelajar di sebuah universiti. Aku mempunyai satu impian. Penatnya hari ni. Banyak betul assignment kena buat. Takkan hari-hari nak pergi IT kot? Apa kata aku kumpul duit beli laptop? Senang sikit nak buat assignment nanti. Baki minggu pembelajaran aku ni, bolehlah masuk ke dalam tabung. Bolehlah beli laptop untuk buat kerja nanti. Selepas aku mandi, aku terkejut. Kenapa bilik aku bersepah? Siapa buat ni? Siapa masuk bilik aku ni? Dan duit aku pun hilang. Bila aku fikir balik, silap aku. Aku yang tak tutup pintu bila keluar tadi. Aku cuai. Duit yang aku kumpul untuk beli laptop, semua hilang. Siapa je tak sedih? Dah, jangan sedih. Aku ada terbaca dekat Facebook pasal BSN SSP. Apa kata kita pergi buka esok? Nak tak? Kita pergi buka esok . Assalamualaikum dan hai. Adakah anda tahu suci simpanan premium untuk apa? Tak apa. Mari saya terangkan. Suci simpanan premium itu diturunkan oleh Bank Simpanan Nasional sejak tahun 1978 lagi. Saya nak mendaftar dengan suci simpanan premium. Yang pertama, anda perlu mempunyai akaun BSN. Dan yang kedua, anda perlu mengisi borang dan membayar sebanyak RM10. Dan ketiga, anda perlu memperolehi suci simpanan premium. Dan yang keempat, anda perlu menunggu selama 45 hari sebelum menembus SSP. Tak menyimpan dengan suci simpanan premium dengan ATM, CDM, atas talian, ejen berdaftar, SMS ataupun bank. Apa yang menarik dengan BSN SSP ini? Anda akan mendapat kurangan dalam bentuk dividen. Selepas anda mencecah umur 21 tahun, anda boleh membuat cadangan untuk akaun simpanan peribadi dan kad kredit sebanyak 95%. BSN SSP juga membuat catatan besar setiap bulan seperti kereta, telefon bimbing dan wang tunai sebanyak RM1,000,000. Bye. Akhirnya, aku dapat juga beli laptop yang aku inginkan selama ni. Terima kasih BSN.